Jimin, kau payah sekali bermain game ini. Dari tadi mati mulu. Satu kali lagi, Ku. Izin kali cuma main-main, sorry. Ish, main-main. Bilang aja. Ini memang payah. Ya, Jimin, jangan ke situ. Di sana berbahaya. Kau juga, Ku, waspada di belakangmu. Hai, sialan. Tim kita tinggal 3 orang. Kuki tidak mau tahu. Pokoknya, kali ini kita harus menang. Ya, mereka sangat hebat. Ya, brengsek. Kita kalah lagi. Jimin sih, bisakah kau bermain dengan benar? Yeay, bukan salahku kalau kita kalah. Mereka yang terlalu kuat, Kuki. Dan, ya, kau. Bisakah kau memanggilku dengan rambutan Hyung? Aku lebih tua darimu 1 tahun, bocah. Tumbuhkan dulu tulangmu, Jimin. Baru Kuki akan panggil kau Hyung. Ya, kelinci sialan. Hei, kalian berdua. Bisakah kalian tenang? Aku tidak bisa fokus dengan pekerjaanku karena kalian. Hyung, kalau Hyung tidak mau Kuki berisik, maka biarkan Kuki pulang sekarang, Hyung. Mau pulang sekarang? Benarkah aku bisa pulang sekarang? Boleh, asalkan Kuki bisa membuat wajah Kuki bersih dari lubang yang menjijikkan itu. Ish, Hyung, ini bukan hal yang menjijikkan, ini disebut seni. Hyung tahu? Seni pantatmu. Karena senimu itu, nyawamu hampir melayan, bocah. Jadi, apakah Kuki bisa pulang sekarang, Hyung? Tidak. Satu kali lagi kau tanyakan tentang pulang. Hyung akan menguncimu di sini, sendirian. Di mana anak nakal itu berada sekarang? Selalu saja, karena dia, aku selalu menderita seperti ini. Bisa-bisanya dia tidak pulang-pulang semalam. Apakah dia sengaja ingin menyiksaku seperti ini? Awas saja kau, Kuki. Aku tidak akan memberikanmu ampun setelah ini. Kenapa Sugar Yung lama sekali? Sangat membosankan sendirian di sini. Jimin sudah pulang. Kenapa Sugar Hyung lama banget sih? Apakah sekarang Sugar Hyung sedang menghukumku? Apakah aku lebih baik kabur saja? Mumpung gak ada orang di sini. Ya, lebih baik Kuki kabur aja sekarang. Kuki lepas aja dengan infus. Sakit. Sudah. Akhirnya, Kuki bisa keluar dari rumah sakit ini. Aku harus berlari cepat sebelum Sugar Hyung menemukanku. Kenapa perutku tiba-tiba sakit sekali? Aku sudah tidak bisa berlari lagi. Aku harus berbaring. Itu di sana. Ada bangku di taman. Lurus ke sana. Akhirnya. Kenapa bangku tiba-tiba sakit sekali? Aku tidak bisa berdiri sekarang. Mungkin dengan istirahat beberapa menit bisa menghilangkan sakit perutku. Di sini kau ternyata anak nakal. Taehyung, apa kau sengaja ingin membunuhku, dengan acara kabur-kaburmu itu? Tidak, Hyung, tidak seperti itu. Kalau tidak kabur, apa namanya, Kau tahu, karena kau, selalu saja karena kau, aku selalu memarahiku. Dan kau dengan santainya enak-enakan seperti gembel yang keluyuran di sini tanpa memikirkan aku yang hampir dibunuh apa. Sini kau, anak nakal. Sakit, Hyung, lepas. Sakitmu itu tidak seberapa dengan sakitku, sialan.
menjelaskan semuanya pada apa. Dan ya, jangan bawa-bawa aku, jangan sebut namaku di depan apa tentang kejadian ini. Kalau kau masih ingin aku anggap sebagai adik, bangun sekarang dan ikut aku pulang. Hyung, tanpa Hyung minta, Kuki akan melakukannya. Kuki akan berbohong. Daripada harus kehilanganmu, Hyung. Kau, masuklah. Langsung temui apa. Aku akan ke kamar untuk membersihkan tubuhku. Ya, Hyung. Kuki lupa mengetuk pintu. Ah, Jungkook, kau sudah datang ternyata. Maafkan aku, apa? Apa pasti sudah tahu kelakuan nakalku? Maafkan aku, apa? Apa itu karena Hyungmu, Jungkook? Tidak apa, tidak. Ini semua murni kesalahanku. Tidak ada sangkut pautnya dengan Hyungku, apa? Kim, Jungkook, apakah kau akan terus membohongi apa? Tidak apa, aku tidak membohongimu. Jungkook, lihat apa. Apa? Kuki tidak bohong. Apakah itu sakit, nak? Sama sekali tidak apa. Jungkook, jagalah badanmu itu, pentingkan kesehatanmu sendiri. Kenapa lagi? Kenapa dia dibopong oleh apa? Kenapa wajah apa sangat-sangat panik? Apakah terjadi sesuatu dengannya? Bi? Iya, Tuan Muda. Jungkook, kenapa? Tuan Muda Jungkook tadi kesakitan di ruangan Tuan Besar sampai Tuan Muda pingsan. Kesakitan? Sakit apa? Saya juga tidak tahu, Tuan. Baiklah, Bi, kalau begitu. Saya permisi dulu, Tuan. Anak itu kenapa? Dia kesakitan. Kenapa? Kenapa juga aku harus peduli pada anak nakal itu? Sudahlah, Taehyung, kau tidak perlu membuang-buang waktumu untuk peduli dengannya. Ini semua salahku. Aku terlalu sibuk sampai anakku sakit. Jungkook, kau kenapa, nak? Paman! Sudah! Bagaimana keadaan Jungkook, Paman? Jungkook masih di dalam. Dokter yang memeriksanya belum keluar. Paman takut juga. Paman khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada Jungkook. Tidak, Paman. Jungkook akan baik-baik saja. Jungkook adalah anak yang kuat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jungkook, Suga? Maafkan aku, Paman, karena sebelumnya aku tidak mengabari Paman. Sebenarnya, Jungkook adalah pasien di sini beberapa jam yang lalu. Sebelum dia melarikan dari rumah sakit ini, dia melarikan diri dari pengawasanku, Paman. Pasien? Apa maksudmu, Suga?
final kemarin. Jungkook masuk rumah sakit ini, Paman. Jungkook tidak ingin memberitahumu. Dan dia melarangku untuk memberitahumu, Paman, karena dia tidak mau jika kau marah kepada Taehyung. Hah, seharusnya kau memberitahuku tentang ini, Suga. Maafkan aku, Paman. Hah, Taehyung, seharusnya kau bisa melindungi adikmu. Dokter, apa yang terjadi pada anak saya?